Ah, tá, vale. Ah. Beras, tepung, gula, minyak, susu, biskut. Ya, susu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang bantuan yang kita hulurkan pada warga asnaf dan orang golongan yang miskin lah, untuk ini program ini kami mulakan untuk sebahagian kecil untuk orang miskin lah kita ni. Tapi lama kelamaan pertanyaan itu menjadi banyak. So mula-mula kita target dalam 300, tapi sekarang dah sampai 500. Mungkin ia akan pergi lebih lagi sebab golongan miskin banyak yang akan tanya untuk sebab banyak yang tak boleh keluar rumah dan dari banyak cawangan-cawangan yang kita ada dan bahagian yang kita pergi perlukan pertolongan juga. Dari itulah kita mulakan memberi sumbangan ini untuk golongan miskin. Bentuk sumbangan ni apa dia? Boleh cerita sikit apa yang ada dalam tu? Bentuk yang kita sekarang kita ni bagi beras 5 kilo, gula, susu, tepung, biskut dengan minyak. So barang keperluan asas lah. So kita dapat bagi keperluan asas untuk mereka tak keluar rumah, duduk dalam rumah. Kita kawasan-kawasan yang kami dah beri senilah pada dalam Sri Kota, Lembah Pantai, dan Kampung Baru, Kampung Puah dan sekitar PPR Taman Cochrane. Banyaklah, kebanyakan kita tumpukan pada PPR saja sebab sana golongan dia yang kemiskinan tu memang ramai lah. So ini ada dapat of kita punya COVID-19 ni ke? Yang ini kita buat khas untuk COVID-19. Sebab kita menggalakkan orang ramai jangan keluar rumah, stay at home. So dari Perdana Menteri kita Dato' Mohidin Tan Sri Mohidin Yassin meminta semua orang duduk dalam rumah dan kita sebagai komponen kita tolong untuk masyarakat India Muslim dan masyarakat Cina, masyarakat India, Melayu, semua kita tolong untuk mengagihkan benda-benda ni. Kita bukan agih minta diorang datang. Kita dapatkan satu wakil di kat sana, kita akan hantar barang tu kat sana dan minta diorang aja disebut ni. So ia tak merebakkan, tak melibatkan banyak orang. Okay.